Upaya pencarian korban tebing longsor di Wonosobo oleh petugas BPPD, Basarnas, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat akhirnya membuahkan hasil Rabu petang. Petugas berhasil menemukan jenazah korban bernama Mardi, warga desa Telogojati. Dalam kondisi telungkup terhimpit batu besar, korban ditemukan sudah tak bernyawa. Posisi korban berhasil diidentifikasi dari petunjuk anjing pelacak K9. Jenazah almarhum Bapak Mardi bisa kita temukan dengan proses yang sangat panjang. Pertama, tadi kita pembersihan tanah di bawah batu yang besar. Di situ kita menggunakan anjing. Setelah itu, karena kita sudah maksimal, tidak bisa, akhirnya kita memecah batu tersebut. Mardi tertimbun material longsor dari tebing dengan ketinggian 20 meter pada Sabtu kemarin ketika sedang mandi di tempat pemandian umum. Petugas gabungan mengalami kesulitan dalam proses pencarian korban dikarenakan cuaca yang tidak mendukung serta material longsor yang berupa batu dengan ukuran yang besar. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.